Assalamualaikum sobat. Hari ini kita memanen pepaya. Posisi ada di perkebunan Masjid Baitul Amin. Ya, tepatnya di utara bangunan. Ini Mas Wil juga panen kacang. Dowo. Sana ada toilet yang belum pernah dipakai. Alhamdulillah. Ini, oh ya, saya mau nge-review dulu ya teman-teman. Di sini ada lombok, sana ada bayung, sini ada kates. Kates banyak banget ya di sana. Ini kates semua. Pepaya ya kalau nggak tahu. Terus ini ada kacang, kacang tanah. Ini kacang panjang. Dan ada beberapa terong juga teman-teman sebelah sana. Kalau di sini agak hati-hati karena konon katanya ada dua ular yang belum ketemu. Ularnya masih ya sekitar sini. Saya aslinya merinding kalau di sini teman-teman. Asli. Karena sudah beberapa orang lihat. Oh, sayang sekali terongnya sudah habis ternyata. Sudah diganti sama ini. Kacang. Kalau kita lihat di sini, weyo, katesnya sobat besar-besar sekali. Alhamdulillah. Ya. Ini ada kates yang sudah matang juga. Yo, sampai di situ. Alhamdulillah. Ji. Loro. Satu peranaan matang semua, sobat. Alhamdulillah. Ini buat Pak Tukang nanti ya. Inilah situasinya. Itu ada candi bekas bambu. Mas, ini kok nanya mau mateng-mateng papat mas ke atas. Helmen. Astagfirullah. Loh, son. Aman tapi ya, meskipun jatuh. Ini kita kasih ke Pak Tukang biar bisa langsung dimakem. Sobat, di situasi pertukangan sebelah sana ya. Ini sepertinya mau ngecor lagi tiangnya sebanyak itu. Amazing.